kagum sepak terjang pasukan tengkorak Kostra TNI. Pentolan OPM, potong kepala Undius Kogoya. Kolaborasi antara pasukan batalion infanteri para rider 305 garis miring tengkorak, divisi 1 Kostrat, pimpinan Raja Aibon Kogila alias Letnan Kolonel Infanteri Ardiansa, dan satuan tugas elang di bawah komando Kapten Puji untuk menciptakan situasi kondusif di Kabupaten Intan Jaya mulai memperlihatkan hasil yang luar biasa. Buktinya, satu persatu tokoh kelompok separatis teroris atau KST yang berafiliasi dengan OPM mulai dibuat mau berkomunikasi dan bersama-sama menjaga keamanan di Intan Jaya. Yang terbaru, Satgas Elang berhasil menjalin komunikasi dengan tokoh KST yang memiliki pengaruh cukup besar dalam organisasi West Papua Army atau WPA. Dia adalah Joshua Walker, pentolan KST yang kini menjabat sebagai wakil komandan operasi wilayah Sorong hingga Samarai. Berdasarkan siaran resmi yang diterima FIFA Militer dari Komandan Satgas Organik Yonif Pararider 305 garis miring tengkorak Kostrat Letkol Infanteri Ardiansa, disebutkan Joshua mau berkomunikasi dengan Satgas TNI setelah banyak mendapat informasi soal program-program teritorial yang dijalankan pasukan tengkorak untuk membangkitkan roda kehidupan masyarakat di Intan Jaya. Dalam komunikasi terakhir, Joshua Walker malahan kini tak sungkan lagi untuk meminta tolong kepada Raja Aibon Kogila untuk mengerahkan pasukan tengkorak ke wilayah Titigi, Eknemba, dan Dugu Siga agar membangun wilayah-wilayah kampung itu. Harapannya, Titigi, Eknemba, dan Dugu Siga juga dibuat ramai, diberikan fasilitas seperti yang saat ini sedang dikerjakan di Mamba, Amai Siga, Yoka Tapa, Halo Mama, dan Bilogai, kata Raja Aibon Kogila dalam tulisannya. Yang tak diduga-duga, selain menyatakan kekagumannya pada aksi pasukan tengkorak Kostrat di Intan Jaya, Joshua Walker ternyata juga pasang badan untuk melawan kelompok separatis teroris yang masih suka mengumbar kekejaman dengan melakukan penyerangan-penyerangan bersenjata. Kelompok yang dimaksud oleh Joshua Walker adalah kelompok KST yang berada di bawah pimpinan Undius Kogoya dan Daniel Kogoya. Kayaknya dia, Undius Kogoya, bikin mabuk di Enaru. Mereka kan baku musuh dengan kami, jadi itu kami juga tekan mereka. Dia yang mengacau balau di masyarakat ini. Terus dia yang bunyi tembakan kiri kanan. Akhirnya masyarakat yang korban, kata Joshua Walker dalam sambungan komunikasi dengan Kapten Infanteri Puji alias Bos Mamba. Enggak cukup sampai di situ, Joshua Walker bahkan mengaku telah mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan dengan angkat senjata melawan kelompok KST Undius dan Daniel Kogoya jika mereka coba-coba mengganggu keamanan di Intan Jaya. Kami sudah pengumuman di gereja, masyarakat, desa-desa, rombongan Undius, mereka turun di mana, bunyi tembakan, itu masyarakat harus kejar mereka. Masyarakat potong kepala, bawa ke kami, kami siap tanggung jawab, ucap Joshua Walker kepada Bos Mamba. Perlu diketahui, dalam beberapa hari ini, pasukan tengkorak meningkatkan kesiagaan menyusul adanya informasi tentang rencana kelompok KST Undius Kogoya dan Daniel Kogoya membuat kekacauan dengan menyerang pos-pos aparat keamanan, tukang ojek, dan pemilik-pemilik kios di Intan Jaya. Kelompok teroris pimpinan Undius dan Daniel berencana menyerang pos aparat di Intan Jaya karena mereka tak suka prajurit TNI membangun kembali kehidupan di Intan Jaya pasca sempat mati suri akibat gangguan-gangguan keamanan yang sebelumnya intens terjadi. Sejak pasukan tengkorak Kostrat TNI masuk ke Intan Jaya pada September 2022, memang aktivitas kehidupan masyarakat di sebagian besar wilayah di Intan Jaya berhasil dinormalkan kembali. Kehadiran pasukan tengkorak dengan berbagai program teritorial yang dilaksanakan telah menumbuhkan rasa cinta masyarakat Intan Jaya pada TNI. Bahkan Subinus Walker, Panglima Kodap TPNPB OPM, mendukung penuh upaya Letkol Infanteri Ardi dan pasukan tengkorak dalam membangun kembali Intan Jaya. Namun beda halnya dengan kelompok KST, pimpinan Undius dan Daniel. Walau mereka bukan orang asli Intan Jaya, tapi mereka sangat tidak suka siapapun membangun Intan Jaya. Karena itulah, sejak dulu mereka aktif bergerak melakukan serangan-serangan bersenjata ke aparat dan juga masyarakat. Mengagetkan.
Ternyata anggota KKB Luki Murib yang tewas dalam baku tembak ini adalah eksekutor handal milik KKB. Melansir dari Koran Jakarta, Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Muhammad Firman, menyatakan anggota KKB Luki Murib yang tewas dalam baku tembak di Kabupaten Puncak, Papua, merupakan eksekutor penembakan Kepala BIN Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha Karya. Dari laporan yang diterima Kombes Pol Firman, Luki Murib yang tewas pada hari Sabtu merupakan eksekutor penembakan yang menyebabkan Kabinda Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha Karya, wafat. Luki Murib yang menjabat sebagai Panglima Lapangan Kodab 3, Kampung Ondugura, berpangkat Brigjen, itu membawa senjata jenis Moser, kata Kombes Pol Firman. Dijelaskan pula bahwa Luki Murib adalah anak buah Titus Murib yang merupakan KKB bermarkas di Kampung Ondugura. Selain sebagai eksekutor, penembakan terhadap Brigjen TNI Gusti Putu Dani Nugraha Karya, Luki Murib juga terlibat sejumlah aksi pembakaran rumah guru dan kepala suku Dambet. Selain itu, penembakan personel Satgas Pamtas, Yonif R408, /SBH. Pada tanggal 27 Januari, pembakaran Honai milik Endis Kogoya pada tanggal 31 Januari, penembakan mobil DF Satgas Gakum Damai Karten pada tanggal 15 Februari. Firman menjelaskan bahwa Luki Murib pernah kontak senjata dengan personel Satgas Lanut BKO Kodam ke-17 /Cendrawasi pada tanggal 19 Februari lalu. Penembakan karyawan PT Marta Tunggal Teknik atau MTT bernama Glenn Sumampo pada tanggal 19 Februari lalu. Pembakaran 2 unit kem milik PT MTT pada tanggal 19 Februari lalu. Ia menambahkan bahwa Luki Murib juga terlibat pembakaran 6 rumah di dekat Tower Telkomsel dan di dekat SMK Ilaga pada tanggal 20 Februari lalu. Pembakaran rumah warga pada tanggal 5 dan 6 April lalu. Dan pembakaran bangunan PT MTT di Kampung Waku, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Luki Murib, kata Kombes Pol Firman, aktif mencari senjata api dan amunisi, sedangkan Badaki Kogoya juga terlibat sejumlah aksi KKB di Ilaga. Dua anggota KKB itu tewas dalam baku tembak di sekitar jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omukiak, Kabupaten Puncak. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.